guys, sore ini saya jalan-jalan. Bukan jalan-jalan sih sebetulnya. Jadi karena kita mau ke acara siraman, jadi sore-sore kita OTW. Terus tadi karena cuaca mendung, saya ajakin dia, tapi ternyata panas sekali. Tapi alhamdulillah karena kami juga lama nggak ketemu. Ada berapa bulan? Setengah tahun. Setengah tahunan ya. Corona itu terakhir. Oh, nah terus ya ini ketemulah sekalian jalan dan nggak disengaja kita bajunya senada. Senada warna merah. Merah itu berani. Jalannya asik ya. Ini Mas Johan menuju kamar keluarganya. Wow, tempatnya begitu indah. Untung mereka. Luas banget guys. Kita yang blok sana. Blok sana. Nomor 5 ini. Ada kolamnya, guys. Mana? Ini benar itu tadi. Katanya 1234 itu 456. Hah? Itu 456? Mm-mm, nomornya. Atau mungkin maksudnya empat kamar yang ada di sini. Coba diketok. Salah orang. Eh, gak apa-apa diketok? Iya. Wajahnya kebingungan, guys. Enggak, kamu telepon aja. Nah, kan teleponnya kamu pakai. Oh, iya. Sebetulnya iya, ini sendalnya kayak ini kok. Permisi. Oh, kamarnya Mbak Andi mana ya? Oh, atas. Di atas. Di atas. Yang propertinya saya nggak ngerti. Tadi ketemu Di Indro. Oh. Kata Di Indro turun. 1234 itu. Oh, itu tangganya itu. Ya. Itu tangganya ya, Pak? Tangganya itu sama. Hah? Ini ke sini. Ini aja. Oh iya. Oke. Masih, Pak. Salah, guys. Itu nomor 2, Mas. Bukan nomor 2, cuma 1234 ya. Kamarnya mana? Kamarnya di mana? Kayaknya HP-nya harus dimatiin dulu. Kita harus telepon. Guys, ternyata kita kamarnya nomor 10. Petro, sudah dikasih kunci belum? Ya.
Mari kita lihat kamar kita seperti apa. Wah, ini kamar kita, guys. Saya bawa satu kameramen biar seperti selebritis. Jadi ini kamar yang aneh ya. Jadi kamar plus diriku. Itu kamar apa? Plus diriku. Ya, ini adik-adik saya. Oh, ya. Yeah. Ya, halo. Ini namanya Adi. Ya. Mau ngopi. Sudah tadi sudah minum. Ya. Oke, nanti kita sambung ya di acara ini dari. Itu dari sekarang kita istirahat dulu. Tunggu di sini. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh cinta ini kita dapat bertatap wajah dalam rangka seserahan dan juga malam midodareni. Bapaknya Mas Anto ini adalah Raden Mas Yudono Kritnyo Satuto. Sedangkan ibunya namanya Sri Sumaji binti Mangku Saputra. Nah, Mas Anto ini punya beberapa adik karena beliau ini adalah nomor satu. Adik yang pertama yaitu Dr. Randa Yuhananti Kriswandari. Beliau pegawai negeri di PKKPN. Ini kebetulan. Ini yang kalau salah yang membuat jadi Yuhananti Kriswandari. Jadi kalau nyebut itu adalah Anti. Ini Anto, ini adalah Anti. Terus selanjutnya adalah adiknya Mas Anto. Ini adalah Yuhanita Kusumo Astuti. Ya, ini suaminya jaksa, kepala kejaksaan negeri di Sungai Penuh Jambi. Jadi suaminya adalah Kajari. Kajari di Sungai Penuh Jambi. Ini adik kandungnya Mas Anto. Terus adiknya Mas Anto juga Yuhandono Sugiharto S.Pd. Ini mana? Ini seorang entertainer. Jadi kalau ibu mau buat sinetron di televisi dan seterusnya, dia adalah sutradara. Nah, ini adalah sutradara kalau membuat sinetron dan seterusnya. Ini tugasnya adalah entertain, membuat cerita-cerita yang dimasukkan ke televisi. Jadi kalau mencari beliau, jangan di bawah jam 11 malam. Harus di atas jam 12 malam baru ketemu. Saya eyangnya saja carinya susah. Yang selanjutnya adalah Yuhandaru Joko Purnomo SE. Ini beliau adalah Harvesting Manager PT Rio Andalam Pulp and Paper PT RAPP di Pangkalan Kerinci Rio. Ya, sama istrinya Ika Yulianti SP. Mana Mbak Ika ada nggak? Istri Rio nggak ikut. Nggak ikut. Ya. Jadi beliau di RAPP ini yang di Pulp dari perusahaan Pulpnya. Terus selanjutnya adiknya Mas Anto Yuhanida Kurnia Wijayanti STP. Nah, ini beliau adalah adik yang bungsu. Beliau asisten training planning di PT Sumatera Development Unit Pekanbaru Riau.
kemudian dia di Pekanbaru, dia di perusahaan perkawinan, di perkawinan di sana. Dia sebagai asisten perencanaan, asisten perencanaan. Hai, ayo, aku belum.